aja. Saya dari wartawan pada Tumagung, mau bertanya berapa hal mungkin ya, hobi dan bukan enggak. Baik. Yang pertama saya ingin tanyakan kalau akhir-akhir ini pemerintah menurunkan harga tes PCR menjadi 500 ribu. Ya betul. Tak apa dengan aku perayaan dari bintang itu kan? Ya, kalau dari Ultra Medica sebenarnya menyambut dengan baik ya, karena ini juga menyangkut dengan tingkat kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi mengenai tentang pemeriksaan PCR itu sendiri. Jadi ketika harga ini diturunkan sampai sekitar 50% ya, itu bagi saya dari Ultra Medica memang sangat mendukung sekali dengan program pemerintah itu, dengan kebijakan pemerintah yang sudah ada sekarang ini. Karena ya itu tadi, supaya juga lebih menjangkau masyarakat, bahwasanya sekarang pemeriksaan PCR sudah tidak semahal yang di awal seperti ini. Gitu sih. Pas sebelumnya banyak yang menggunakan tes PCR ini. Banyak. Kita di bulan Juli itu aja ada sekitar 1.117 pasien yang periksa PCR. Karena kami anggap bulan Juli itu memang peningkatan paling tinggi semenjak setelah Hari Raya Idul Fitri, kalau nggak salah itu bulan Mei. Lonjakannya memang di bulan Juli itu memang sangat besar sekali. Jadi bagi kita sangat-sangat sangat setuju kalau misalkan harga ini sekarang sudah jadi turun lagi, karena sangat membantu upaya masyarakat untuk tahu dia apakah dia terpapar atau tidak sekarang ini. Jadi dengan penurunnya ini apakah ada prediksi untuk meningkatnya bulan Agustus kemarin sempat sudah mulai ada penurunan. Itu sebagai indikasi bahwasanya untuk tingkat penularannya untuk yang di wilayah Tulungagung itu sudah mulai menurun, karena juga di samping pemeriksaan PCR juga sudah semakin terjangkau harganya. Itu yang kedua, untuk vaksinasi benar-benar digalakkan untuk di wilayah Tulungagung. Jadi itu dua faktor itu yang saya rasa mempengaruhi juga sekarang tingkat penurunan pasien yang terpapar oleh COVID-19. Gitu. Itu program apa saja yang dilakukan program masyarakat agar melihat COVID? Kita hanya bisa melalui ini sih, memberikan informasi edukatif melalui media sosial dari Instagram maupun dari Google Business mengenai salah satunya budaya 5M. Kemudian terus kita memberikan informasi tentang bahwasanya kita bisa melakukan pelayanan pemeriksaan PCR dan antigen. Salah satunya itu, dan untuk yang sekarang ini sudah banyak dari program-program pemerintah yang bisa kita sharekan juga dari media sosial kami. Seperti itu. Kalau sosialisasi lewat webinar itu apakah ada? Kalau webinar tidak ada, karena kita lebih sebenarnya cenderung kepada ini sih, edukatif ke masyarakat di lingkungan sekitar kita sebenarnya. Iya. Jadi seperti itu. Termasuk juga kita memberikan pelayanan pemeriksaan gratis untuk masyarakat sekitar juga. Kemudian untuk kegiatan desinfeksi untuk warga sekitar, karena kan kita juga istilahnya bidang pelayanan kesehatan khususnya untuk pemeriksaan PCR itu, jadi kita juga harus memberikan edukasi juga melalui hal yang seperti itu supaya memunculkan rasa nyaman juga untuk warga sekitar seperti itu. Selain program untuk COVID, adakah program lain di Ultra Medica ya agar masyarakat melek pada kesehatan? Iya, sejak 2016 sebenarnya itu kita sudah sering mengadakan kegiatan ini apa istilahnya, edukasi tentang kesehatan. Salah satunya dulu kegiatan Germas, gerakan masyarakat sehat itu, yang melalui BPJS kesehatan itu juga kita pernah ikut di situ juga. Satu itu. Terus yang kedua, kita juga
bekerja sama dengan ini kegiatan-kegiatan dari anak muda yang ada di Tulungagung untuk supaya bisa lebih dekat lagi ke masyarakat, bagaimana bisa mereka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung tentang kesehatan. Terus yang terdekat ini kan ada kegiatan senam itu ya. Nah, itu juga kita juga bekerja sama juga, karena secara tidak langsung kita ingin juga lebih dekat dengan masyarakat supaya apa, kalau kita ingin memberikan wawasan edukasi itu bisa lebih cepat intinya. Jadi lu sudah bisa kenal, otomatis istilahnya kegiatan itu bisa cepat terlaksana. Iya, betul, betul juga. Nah, harapan Pramedika sendiri terhadap program senam daring ini seperti apa? Ya, supaya masyarakat lebih sadar dan bertambah juga wawasannya tentang pentingnya kesehatan dalam kondisi apapun. Jadi walaupun di luar kondisi setelah ini pandemi hilang misalkan, sudah tidak ada, itu tetap aja kesehatan itu sangat penting. Karena istilahnya harta yang paling berharga memang kesehatan ya yang sekarang ini. Karena di samping juga pandemi juga, terus kebiasaan masyarakat yang selama ini belum apa istilahnya, belum begitu berwawasan tentang kesehatan. Makanya dari sekecil apapun kegiatan yang berkenan dengan kesehatan pasti akan kita support, karena itu istilahnya sangat sangat berguna untuk masyarakat juga sih. Bagaimana? Semenjak banyak digiatkannya kegiatan dari BPJS Kesehatan untuk pengenalan, bahwasanya BPJS Kesehatan itu banyak mensupport istilahnya pemeriksaan-pemeriksaan gratis yang memang haknya untuk masyarakat. Dan jadi dari situ kita apa istilahnya tahu bahwasanya mulai dari sejak itu keinginan masyarakat untuk tahu tentang kesehatannya itu semakin tinggi dan semakin apa istilahnya semakin banyak yang bisa mereka serap tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Baik, terima kasih.